Tidak ada lampunya untuk pertunjukan. Kemudian panggung juga kecil. Yang dibesar-besarkan adalah kursi tribun. Itu ternyata membuat gedung pertemuan. Pertemuan pertunjukan maksudnya. Karena kebutuhan primer pertunjukan tidak menjadi utama. Contoh kasus apa? Tidak ada lampunya untuk pertunjukan. Kemudian panggung juga kecil. Yang dibesar-besarkan adalah kursi tribun. Sama kondisi gedung yang kayaknya mewah. Itu saja lah, padahal pertunjukan tidak membutuhkan terlalu hebat itu, tapi prasarana untuk pertunjukan yang sangat mahal. Sudah dibuka tapi belum memenuhi syarat. Ya. Jadi kalau misalnya katakan teater main di situ, itu kesulitannya tinggi. Misalnya mau pasang backdrop hitam, misalnya begitu ya. Itu juga kesulitan. Kanan kirinya tidak ada pintu masuk misalnya di panggung itu, terus harus pengadaan lampu sendiri, itu kan jadi mahal, jadi kesulitan untuk melaksanakan pertunjukan di situ, karena mereka harus ngeset lagi. Artinya belum siap untuk dibuka. Belum siap. Kalau untuk nyetel jadi bioskop, oke. Alhamdulillahnya itu Semarang sudah mulai berpikir gedung yang representatif. Hanya mungkin kalau itu mau 1.000-2.000 orang, buat kami kayak orang-orang entertain, karena orang-orang entertain berani nyewa itu. Semarang kurangan gedung karena apa? Orang-orang entertain susah untuk menyelenggarakan sesuatu di gedung di Semarang. Itu kenapa Semarang sering ditinggal. Karena tidak ada gedung yang representatif untuk penyelenggaraan yang muat banyak orang. Maka ketika ada gedung MCC itu ya dipaksakan kita dengan raket yang cukup gede, kami harus menyelenggarakan raket yang cukup gede dengan menampung penonton sekitar 3.000 orang. Nah ini belum ada. Nah kalau ini misalnya gedung mini begitu dibikin 1.000 orang aja, mestinya ke belakang dengan ini masih muat, sehingga menarik teman-teman entertain, teman-teman EO untuk bikin acara di sini.